Dekat Dermalink dekat sini, saya jumpa ramai sangat kes-kes yang komplikasi hasil daripada penggunaan produk yang salah. So, bila saya tanya balik, saya riki balik, usually orang antaranya disebabkan faktor seperti iklan, dia tengok kawan dia, muka flawless, muka glowing, so dia nak ikut tau. Selalunya produk-produk macam ni sangat banyak, sebab apa? Sebab kesan dia sangat-sangat cepat. Dalam masa 3 hari, you dah nampak dah improvement dekat kulit you. You dah nampak, tiba-tiba dah nampak flawless, dah nampak glow. So, people like that. And apa yang diorang tak tahu is kandungan mercury yang ada dalam produk-produk ni sebenarnya boleh masuk ke liang-liang roma, masuk terus kat kita punya dermal, dekat kita punya lapisan kulit bawah. And terus boleh ke saluran darah, which is very, very bad. Definisi cantik sangat berbeza sebenarnya in different people. So bagi saya, definisi kulit yang cantik adalah kulit yang sihat sebenarnya. So kulit yang sihat adalah kulit yang tidak bermasalah, tidak ada pigmentasi yang banyak dan juga tidak ada jerawat lah. Dari segi kita punya pengalaman dekat Dermalink sendiri, saya rasa saya dah diagnose lebih daripada 2,000 hingga 3,000 pesakit. Yang separuh daripada itu adalah kesan daripada komplikasi pemakaian produk yang terlarang. Bila dia pakai dalam masa jangka masa yang panjang, kulit menjadi makin nipis dan lebih sensitif. Dalam masa yang sama, bila tidak dikawal, dia akan menyebabkan jerawat yang banyak. Cara-cara merawat jerawat-jerawat macam ni bergantung kepada pesakit-pesakit lah. Kadang-kadang kita ada pesakit yang teruk sangat jerawat dia penuh satu muka. So yang itu cara rawatan kita lebih agresif. Termasuk dengan manual extraction juga. Sampai ke tahap tu. Kes yang mudah seperti macam ada benjolan sikit-sikit kan dah keluar yang berpasir-berpasir tu, kita boleh buat treatment seperti chemical peel, kita boleh bagi produk yang especially produk yang kita formulasi ni betul-betul dapat mengurangkan minyak pada muka dan juga dalam masa yang sama dapat kembalikan balik kesihatan kulit. Untuk mereka yang kulit berminyak, yang ada jerawat, saya sarankan untuk memakai pencuci muka yang sesuai. Kalau boleh, pencuci muka yang ada bahan salicylic acid yang keratolitik yang seperti di Dermalink dan juga mengelakkan pemakaian pelembap muka. Saya menyarankan supaya mereka juga memakai sunblock yang sesuai. So, bila you pakai sunblock, risiko untuk parut yang gelap tu kurang sikit. Berdasarkan pengalaman saya lah dekat sini.